right? Iya. Buat apa lu maksudnya kontok-kontokan kayak gitu, yang lu belain apaan? Lu bawa nama apa provinsi, bawa nama apa, janganlah mati konyol, kesian. Sekarang ya lu bayangin ya, lu mati cuman kayak gitu gitu. Terus yang gobloknya lagi yang gebukin ini, ya maaf-maaf, masa orang satu digebukin rame-rame meninggal lah. Kalau emang lu gentle, emang lu ya lah satu lawan satu, satu lawan dua aja belum tentu menang kok. Dia tuh orang lemah. Kalau di agama tuh udah nggak boleh orang lemah satu tuh digebukin sampai begitu, udah nggak boleh. Itu dosa besar, apalagi sekarang lu udah sampai ditahan ya. Itulah imbalannya, lu ditahan di penjara juga, belum lu nanggung dosanya nanti di akhirat, ya kan? Ya. Lu ngebunuh orang begitu emang ada hukumnya, ada nanti di akhirat. Karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Ya. Itu yang gobloknya lagi. Ada yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha. Itu ngebantai orang baca la ilaha illallah kan goblok banget. Iya enggak? Ya. Itu kan maksudnya menjelekan banget dong status Islam. Maksudnya ya, jangan bawa nama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya apaan, ngedoain apa, orang udah meninggal dikepukin kok lu baca la ilaha illallah. Harusnya lu baca la ilaha illallah, lu pisahin. Lu dera. Udah jangan lu nyebut la ilaha illallah, jangan dong. Ini masih satu kaum kita, masih saudara kita, masih Indonesia kita, bener enggak? Iya benar. Dan dia juga mungkin cuman karena hobi nonton itu kan kata-kata buat jihad. Kalau mau jihad pas Palestina, nah kalau mau jihad ya silakan lah. Kalau gua enggak, karena gua sebenarnya enggak senang bola ya, gua ngerti bola juga enggak, cuma fanatik boleh, bego jangan. Ah, fanatik boleh tapi lu jangan bodoh lah gitu. Maksudnya gua pikir ya itulah, lu jangan-jangan menyekopek daunnya. Sekarang ada lagi sweeping sana sweeping sini enggak ada kelarnya. Udah apa sih enaknya kalau dibikin damai? Enak ya enggak, lu supporter-supporter sportif lah. Menang kalah terima. Iya. Ya enggak, gimana liga mau maju kalau begini caranya? Ya orang enggak ada keikhlasan satu sama lainnya. Lu menang gontok-gontokan, kalah juga sama gontok-gontokan. Mau sampai kapan pun ya tetap aja akan ada keributan, enggak akan makan korban lagi. Ya enggak? Ya. Makanya enggak salah kalau sampai nanti pemerintah menutup Liga Indonesia tuh enggak salah. Ya. Oke, itu gua gitu doang lah ngomongnya. Ya takutnya gua kalau salah-salah ngomong juga minta maaf lah. Karena ya yang gua lihat sih kayak begitu kejadian ya kan. Ya, ngenes-ngenes ngelihat bangsa yang kayak begini cuman gara-gara ya jadi supporter yang nggak jelas atau jadi bahan-bahan yang gitu, mati konyol akhirnya, sia-sialah perjuangan anak bangsa kita, bener ya? Iya, generasi bangsa. Ya udahlah, gitu aja lah. Pusing, gue nggak tega ngelihatnya juga. Gue mohon sih udah damai aja lah, jangan ada lagi ada pertengkaran, jangan ada lagi makan korban. Ya, amin, amin. Amin, amin. Doanya begitu aja lah gue.